Waktu kamu datang, aku lagi baik-baik aja. Ya, kadang-kadang bisa sedih sih. Tapi beneran, hidupku baik-baik aja. Aku gak minta apa-apa. Tapi kamu datang, tanpa diminta. Waktu kamu datang, aku mulai membayangkan kamu bagian dari hidup aku. Aku mulai menunggu pagi dan membuka hari dengan kiriman hey dari kamu. Iya, hey, pakai 3 titik di belakangnya itu. Menunggu malam dan kesal sendiri kalau kamu bilang, gue tidur dulu ya. Menunggu hari akhirnya kita ketemu. Minum kopi di kedai yang baru dibuka. Jajan mie ayam yang dibilang paling enak se-Jakarta. Menonton film jam tayang tengah malam. Atau sekedar duduk di bangku taman membicarakan apa aja. Aku mulai mengenal kamu. Seperti kamu mulai mengenal aku. Aku mulai meminta. Boleh gak sih kamu ada di dalam hidup aku yang baik-baik aja ini? Tapi kamu hilang. Iya, kamu gak pernah menjanjikan apa-apa. Hanya aku yang melihat semua ini berbeda. Tapi aku ingat, kamu bilang gak sanggup menatap mataku terlalu lama. Kamu bilang aku punya kekuatan untuk membuatmu melakukan hal-hal yang gak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kamu bilang hari pertemuan kita adalah hari yang paling kamu tunggu-tunggu dalam seminggu. Kamu juga bilang aku harus bertanggung jawab atas senyum yang gak bisa kamu tahan setiap memikirkan aku. Lalu aku salah ya, kalau berharap ada yang berbeda. Kenapa sih kamu harus datang? Menggenggam tanganku lalu melepaskan. Sebelum kamu datang, hidup aku baik-baik aja. Tapi kamu datang, lalu kamu hilang. Dan aku gak baik-baik aja.